kita ini punya amanah, ya, amanah yang menurut saya tidak ringan, tapi juga jangan diberat-beratkan, dijalani saja. Kita punya amanah bahwa tugas kita sebagai seorang pendidik itu punya tanggung jawab memberikan layanan pendidikan yang bermutu, bukan pendidikan asal-asalan, tapi pendidikan yang bermutu bagi semua warga negara tanpa diskriminasi. Itu kita lihat dari data dan dalam tanda kutip semua rahasia kita itu ada di sini. Ya kan, bapak ibu lebih senang atau bapak-bapak yang tempatnya lebih senang ketinggalan handphone atau ketinggalan istri? Jadi kalau handphonenya ketinggalan di rumah lebih khawatir apa enggak? Jadi kalau handphonenya ketinggalan di rumah itu khawatir, khawatir nggak bisa kapan ngapain atau sama orang yang ketinggalan. Khawatir juga sama istrinya kan? Iya. Jadi nyaman-nyaman. Mbak, saya yakin kamu ada di sini. Jadi dengan handphone kita bisa belajar, beli pulsa, nanti belajar Tokopedia, Shopee dan sebagainya, bahkan transfer segala macam itu bisa pakai handphone, bisa dengan alat ini, bisa kita cari. Di bagian depan, bagian depan Bu Karina, ya itu ada titik-titik tiga dan bisa share konten. Ada titik-titik tiga itu diklik, ada tulisan share konten. Oke, ada tulisan share konten. Oh, ditarik-tarik ya. Oke, presenternya di sini HP-nya enggak ada yang murah. Ya, HP-nya minimal semuanya S8 lah gitu. Atau iPhone X gitu ya. Enggak ada HP yang murah di sini. Kalau pun ada HP yang murah hanya telepon. Yang satu ini kasih HP yang lebih mahal. Gojek sudah bisa, ya.
ini kan tidak pernah ada 5-10 tahun yang lalu. Nah sekarang hadir bekerja. Tapi ada pekerjaan yang hilang. Bapak Ibu bisa nggak bayangkan 10-15 tahun yang akan datang pekerjaannya sekarang hilang semuanya, ada pekerjaan baru. Pertanyaannya Bapak Ustaz, siapa yang mempersiapkan? Siapa yang mempersiapkan sumber daya manusia ini sehingga bisa menyikapi perkembangan? Kemarin Bapak Ibu sekalian ada seminar di Jakarta, walaupun saya mendengarkannya. Setelah sahabat belajar, sahabat rumah belajar mempelajari ini, maka akan dapat pengertian sudut, macam-macam sudut, dan cara mengukur sudut. Nah, itu satu KD itu aja. Satu lingkup itu saja yang dijelasin. Nanti ketika membuat video pembelajaran. Terus treatmentnya, langkah-langkahnya tadi sudah ya. Lalu treatmentnya Bapak Ibu bagaimana sehingga anak-anak ini bisa paham dengan apa yang Bapak Ibu sampaikan. Ya, itu Bapak Ibu treatment di situ. Dengan cara naskahnya nanti saya bagikan, contohnya. Nah, sehingga setelah itu semua sudah jadi, maka jadilah naskah video pembelajaran. Contohnya seperti ini. Bapak membuat program, indikatornya Bapak Ibu. Oke, lalu sinopsisnya apa? Ini adalah ringkasan, intinya adalah langkah-langkah, lalu terjadilah naskah video. Nanti saya sharekan ini, contoh videonya ini semua. Oke? Oke. Ya Bapak Ibu, oke, ini yang saya pakai adalah Game Master. Karena ini aplikasi yang menurut saya paling mudah, menurut kami paling mudah, paling gampang dicerna, paling gampang dibuat editing via laptop. Jadi Filmora ini ada, ini sudah ada, kita punya aset wanita, mungkin bisa yang warna hijau begini ya, jadi bisa langsung dilihat walaupun hanya sebentar. Ya, jadi Bapak Ibu, saya hanya memaparkan sedikit, nanti bisa lanjutannya di grup web.